Kalau you sini lagi stres tau tak kepala ai? Aku halu. Rindu laksa ke? Lisa! Aku benci Sarawak. You ni yang nak sangat pergi tempat tu. Kan cikgu bahawa masuk. Wow. Aku benci tempat ni! Hello rekan prediksi. Saksikan drama Cikgu Nadai Bisi Utai. Ya, drama yang diarahkan oleh Wan Zulkarnain ini telah pun memulakan tayangan perdananya pada 26 Mei tahun 2024 setiap Selasa, tepatnya pada pukul 9.30 malam di TVS, atau korang dapat tengok dekat Astro Cio. So, buat korang yang penasaran seperti apa sinopsisnya, berikut ulasannya. Drama Cikgu Nadai Bisi Utai mengisahkan tentang seorang jejaka bernama Halim yang merupakan seorang guru muda dari Selangor yang berat hati menerima tawaran mengajar di sebuah sekolah rendah di pedalaman Sarawak, guys. Namun, disebabkan ayah kepada Halim selalu memujuknya untuk menabur bakti di Sarawak, dia pun mengindahkannya, guys. Tapi, tahukah korang guys, dalam diam, Halim sebenarnya bertekad mau berhenti menjadi seorang guru. Wah, sudah. Oke, sebelum kita lanjut ke ulasan lebih detail, jom kita saksikan siapa saja deretan para pelakon dari drama ini. Yap, di urutan pertama ada Haris Alif yang melakonkan watak Cikgu Halim. Tidak hanya itu guys, drama ini juga turut dibintangi oleh pelakon Preti Nina, Haziz Wahab, Rehana Syakira, Azrul Amri, Saiful Bahri Jamil, Willy Alfred, Lina Kaha, Weldrick Virgil, Fatma Hanna, Iza Natasha, dan juga Alif Firdaus. Woce, lanjut ke ulasannya. Tahukah korang guys, Halim bertekad mau berhenti menjadi guru selepas melaporkan diri di sekolah berkenaan dalam tempoh 30 hari. Dan itu pun disebabkan untuk memenuhi arahan kementerian agar ia tidak didenda. Jauh dari kota dan terpaksa meredah hutan yang tebal. Korang rasa, apa yang akan terjadi dengan Halim? Mampukah Halim bertahan selama 30 hari? Atau mungkin Sarawak bakal mencairkan hati Halim dan dia akan menetap di sana? Nah, buat korang yang penasaran seperti apa kelanjutan kisah dari Cikgu Halim, korang kena tengok dalam drama Cikgu Nadai Bisi Utai. Oke guys, thank you for watching. Sampai jumpa di review drama berikutnya.